Pemirsa, niat untuk mencari air dengan membuat sumur bor, seorang pria mengalami luka bakar akibat sumur yang dibuatnya mengeluarkan api. Kini korban telah menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Seorang warga di Pamekasan, Jawa Timur melakukan pengeboran sumur sedalam 140 meter. Bukannya air yang keluar, melainkan dari dalam sumur mengeluarkan semburan api yang mengakibatkan korban mengalami luka bakar serius. Kejadian bermula saat korban hendak mencari air bersih, korban membuat sumur. Saat hendak melihat sumur bornya, namun tiba-tiba api keluar dari sumur bor dan langsung menyambar korban yang berjarak 12 meter dari lubang sumur. Tadi pagi itu ya, saya tidak sadar apakah saya menyalakan api atau tidak. Moro-moro saya pas parkir sudah motor, langsung api menyambar gitu loh. Jadi saya, ya Allah, lah, apakah saya merokok, saya nggak sadar pokoknya. Moro-moro saya sampai sana, pas turun di sepeda motor, itu terjadi itu. Area yang ada semburan api ini akan kami lokalisir sampai dengan ada tindak lanjut dari BPBD untuk aksi berikutnya. Kini lokasi tersebut ditutup oleh petugas kepolisian lantaran banyaknya warga yang ingin melihat sumur tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.